Peredaran narkotika masih menjadi atensi pihak kepolisian. Sepanjang tahun 2022, Polresta Jambi melalui Satres Narkoba telah mengungkap 77 kasus narkotika dengan total 98 tersangka. Kasus narkotika di Kota Jambi meningkat di tahun 2022, di mana Polresta Jambi berhasil mengungkap 77 kasus narkotika atau naik 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Selama tahun 2022 melalui Satres Narkoba, Polresta Jambi telah menangkap 98 tersangka yang diantaranya terdiri dari kurir, pengedar, dan bandar narkoba dengan rincian 92 laki-laki dan 6 perempuan. Selain tersangka, total barang bukti yang diamankan juga naik signifikan dengan total ganja 50 kg, sabu-sabu 5 kg, dan ekstasi 591 butir. Beberapa kasus yang diungkap tersebut telah P21 dan telah keluar hasil putusan pengadilan, serta beberapa kasus diantaranya masih ada di tahap penyidikan polisi. Untuk crime total tahun 2021 sebanyak 80, tahun 2022 sebanyak 75, ini mengalami penurunan sebanyak 6%. Kemudian penyelesaian perkara sendiri tahun 2021 sebanyak 73, tahun 2022 sebanyak 77. Kenapa ini dari 80 kok bisa diselesaikan 73? Itu penyelesaiannya kejadian di akhir tahun, penyelesaiannya di 2022 di awal tahun. Sehingga mengalami kenaikan sebanyak 4 kasus atau 5,4%. Sementara itu, wilayah rawan narkoba di Kota Jambi saat ini yang masih menjadi perhatian serius ialah Legok, Danau Sipin. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.